30 ya. FIFA, PSSI, Yamaha, teman-teman. Apa dulu? Maka kaos merah. Panjang sudah berbunyi pertandingan dimulai bagian tengah melebar kembali dominan ke belakang ke Erwin masih ngusai bola langsung saja ke tengah dicuri saja dan di sebelah saya Nasado mencuri balik ke tengah kurang cermat dicuri kembali masih berputar. Oh, ternyata datang lagi ke belakang balik ke tengah nomor 7 Sajar Ari ke belakang kembali nomor 14 masih dari ikan saja biarkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan umpan saja masih bisa bola sendirian kurang sempat diusuri lagi kembali dari Tatan masih Tatan dicuri dari belakang umpan lagi bola mengejar dari masih berputar masih sebar sendirian oh lagi-lagi membentur yang kepada dia segera mengambil bola di belakang stadion sudah dilakukan masuk sebelah pada ke tengah dicuri kembali masih kemelut di tengah-tengah lapangan umpan saja umpan pendek masih usai bola nomor 12 dilakukan saja dicuri kembali lagi-lagi masih berebutan berkatan dan ada bola berkatan Tatan ke tengah masih Tatan mengejar dari sayap kanan masih mengejar Tatan masih berebutan Tatan masih Tatan berada ke tengah namun bantu salah satu mas mungkin mas saya sudah harapan mas notok nah sudah dilakukan umpan pendek saja Bobby nomor 17 ada Ari disuruh kembali mengejar nomor 18 pas musuh berhenti lagi masuk pertama apa yang terjadi terjatuh saudara Wildan terjatuh apit 2 oleh salah satu obat dari kesebelasan Raga Putra sehingga terjadi tendangan bebas sekitar 17 meter dari tiang gawang saudara Mufid tendangan bebas saja yang akan dilakukan ada dua pemain nomor punggung 4 saudara Dimas kapten dari kesebelasan Asabo nomor 74 siapakah yang akan ditugaskan untuk menendang tendangan bebas ini? Sudah ancang-ancang. Sudah lepas ke tengah. Hampir saja tendangan. Saudara Dimas, kapten dari kesebelasan. Asado masih tipis. Seperti alis Iis Dahlia tipis sudah dilakukan kembali masih usai bola dicuri kembali bersama Sabo kembali lagi lurus dicuri kembali masih sebelah bola keluar lemparan ke dalam untuk sebelasan Nasado dari bawah kecil hidup sudah dilakukan saja
masuk rebutan, buang saja. Sehingga terjadi lemparan kembali untuk kesebelasan Asado. Masih usai bola pada tengah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi sundulan dari Alvaro. Masih melebar dari tiang gawang. Kedudukan masih belum berubah, masih 0-0. Sudah dilakukan saja ke tengah, dicuri kembali, disuruh kembali ke lagi nomor 12 di sana saudara Fasrul. Fasrul, apa yang terjadi? Tidak pelanggaran, sama-sama kuat mengaduk tenaga. Dilakukan masuk merebut bola sembilan pada tengah, datang lagi serangan balik dari kesebelasan masuk Arlo. Sudah dilakukan jurang cermat, tenang-tenang saudara Mofut menikam si kulit bundar. Sudah kembali masuk perbutan. Umpan lagi tengah. Umpan lagi yang berlapan. Antara Rendi bola ke pelambung. Tapi bola terburu keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Arraga Putra. Disapu kembali dari Sipar Sukma. Masuk perbutan. Sudah kembali bola berhenti. Ternyata datang lagi dari belakang, umpan sudah ke samping. Kurang cermat, datang lagi serangan balik dari kesebelasan Arraga Putra di sana antara Irfan. Masih Irfan masuk bola sendirian. Umpan saja ke tengah, kemudian dari Sokari. Baca di sana nomor 18. Tatan, masih Tatan. Tatan menggulung bola sendirian, Tatan menjalankannya. Tatan umpan saja ke tengah, melambung tinggi. Salah satu pemain sudah mengejar nomor 11. Sekarang Sobari. Masih Sobari. Masuk ke tengah. Hampir saja tendangan dari saudara Sobari. Melayang dari rumput laut sekitar setengah senti. Jaga gawang terjatuh. Nah, mengetiknya sehingga terjadi tendangan sudut yang sekian kalinya untuk sebelasan Arraga Putra dari Lura Plumbon ini. Pemain-pemain dari anak didik Leonardo ini sudah dilakukan saja ke tengah. Disuruh kembali. Masih tergolir. Tetapi salah satu pemain telah melanggar sehingga terjadi penangan jurnalnya Asado dari Bapak Cilebut. Agung akan melakukan disapu saja ke tengah. Mengajar nomor 14 saudara Wutan. Buang saja, mengajar salah satu nomor 14 saudara Terry. Tetapi bola begitu keras sehingga tidak bisa dihalau atau dikejar sehingga terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Asado dari Bapakan Cedo. Dilakukan saja ke tengah, masih berebutan. Ternyata bola keluar. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan Arraga Putra dari Limuan Guru. Pertandingan hari sore ini diiringi dengan angin laut sekitar 50 derajat Celcius. Angin laut sudah dilakukan cetak tengah, disundul kembali. Datang lagi serangan balik dari kesebelasan Asado. Dicuri kembali, bola bergulir ke tengah-tengah, disundul kembali. Lagi-lagi masih bola sendirian, umpan melebar, dan bola belambung tinggi dari Niman yang dituju.
Mas berpengaruh di salah satu pemain dari Ustaz Irwan. Masih berputar dengan Unus. Agung bisa berusaha ke tengah, disuruh kembali belakang berpengaruh di belakang dari balik ke tengah, ke belakang, ke depan, disuruh kembali. Masih bisa berusaha di belakang 8. Lagi-lagi teratam melebar kembali. Nomor punggung 17 di sana antara Fathru, Fathru bola di tangan. Nomor punggung lagi nomor 8 dari Adam. Adam ke tengah. Masih melebar saudara-saudara dari tiang gawang saudara Mufid, sehingga terjadi tendangan gawang atau out gawang saja untuk kesebelasan Raja Putra dari Pelumpuan Buru. Seruput ini enaknya minum aqua, airnya bersih, tenaga kuat. Sekali lagi bola lagi ke tengah. Oh, dihalau saja bola ke tengah, datang lagi serangan baru dari kesebelasan Raja Putra umpan saja ke tengah, tetapi di sana ada teman, dibuang saja di sana, dituju Putra Wildan yang dituju, tetapi bola terburu keluar. Lemparan kembali untuk kesebelasan Raja Putra. Bisa-bisa ke tengah, disundul kembali, disapu kembali oleh Fatmari kesebelasan. Asapu masih sebelah kembali ke belakang. Oh, kurang cuma lemparan kembali anak Asapu. Sudah dilakukan saja pelanggaran nomor punggung 4 kepada nomor punggung 17 saudara Fajrul. Tendangan bola saja yang akan dilakukan oleh saudara Unus. Ya, Unus akan melakukan tendangan bebas. Karena sudah berdiri kawan-kawan umpan saja ke tengah, disundul kembali oleh pertahanan dari Raga Putra. Lagi-lagi berputar, masih usai bola umpan melebar ke sayap kanan, di sana ada Miman, masih usai bola sendirian nomor punggung 9 ini saudara Tobi. Orang cermat saudara Tobi dengan tenangnya saudara Dwi, masih mau dimutik bola sendirian, masih Dwi kembali. Dwi umpan saja ke belakang, di sana ada Sukma. Kembali lagi nomor 4, Pak Dimas, kapten dari kesebelasan. Asado melebar kembali ke sayap kanan. Masih bola sembilan, lagi-lagi penerbangan. Masih penerbangan ke bawah, sama teman-teman kecil. Arlah! Terlalu lemah. Sehingga penjaga gawang dengan tenangnya menyikam si kulit bundar ini. Saudara Mufid masih menimang-nimang si kulit bundar. Sapu saja ke tengah yang dituju. Disundul kembali dan diruang bola keluar. Lemparan ke dalam saudara kesebelasan Raja Putra yang akan dilakukan oleh saudara Dery. Sudah dilakukan kembali, disundul kembali ke belakang. Umpan saja ke tengah, di sana saudara Dimas melebar ke sayap. Umpan bola lagi nomor 4 Bahtera Dewi, masih dulu. Masih Dewi, bola dicuri saja oleh saudara Erwin. Masih ngejar bola sendirian, menusuk ke tengah. Kembali lagi nomor 11 4 Bahtera Sokari melebar, tetapi di sana ada Dimas, kapten dari kesebelasan Asado. Kembali lagi nomor 3 umpan bola Dimas kembali ke tengah, kembali nomor 6 Bahtera Rama. Dimas kembali, masih Dimas mencari rasanya. Lepas kembali, tapi bola bentur dan bola keluar. Lemparan kembali ke sebelah Raja Putra. Masih ada tengah jadi di 18 teratakan. Kembali lagi Putra Topri, Topri umpan kembali, tetapi bola disuruh kembali. Datang lagi dari sana nomor 18 teratakan. Masih Tatan, masih bola sendirian. Lagi-lagi Tatan berada ke tengah. Disapu saja oleh Pek dari kesebelasan Asando. Serangan balik dari kesebelasan Asando. Nomor 27 nomor 27 cepat sekali berikutan dengan nomor 25. Masih nomor 27 saudara Farul. Masih Farul umpan saja ke tengah, dicuri kembali, patah lagi dari belakang. Membandu lagi serangan balik dari kesebelasan nomor 28 saudara Randy. Randy menusuk dari sayap, umpan saja melebar. Saudara-saudara, apa yang terjadi?
begitu cepatnya back dari kesebelasan Nasabo menarik sehingga sudah terburu offset dari kesebelasan Raga Putra ini. Kedudukan masih belum berubah, masih 0-0. Sekali lagi, motor penonton barang siapa yang kehilangan kunci Honda Beat. Kedudukan tetap sudah berdiri offset. Untuk para penonton barang siapa yang kehilangan kunci motor Beat, silakan ada di meja panitia. Pada lebih dari sejam nanti ditebus dengan ketoprak. Piringnya baik, Pak. Sudah dilakukan kembali, datang lagi serangan dari Kristana Sanduk, umpan lagi berfakul, kembali lagi nomor pemerama, Ipama. Umpan dia lagi nomor bagasan, Dwi melebar kembali, saya Fasro, masuk Faro, masuk Faro, saya bola sudah dari saat mana, Faro marah ke tengah, lagi-lagi tidak ada teman yang menyambut, umpan dari saudara Faro. Semua dengan tenangnya penjaga gawang saudara Musud. Inilah penjaga gawang yang bertubuh kekar ini yang sengaja mengambil dari kesebelasan tubuh Kalkun. Sudah dilakukan saja ke tengah, dicuri kembali, masih berebutan, dicuri kembali dari Dimas. Dimas umpan kembali ke belakang, masih berebutan kembali, dicuri saja dari Faril, masih Aril, berlebar, dicapur, ternyata kurang semak, dicuri kembali dari 7, masih saudara Irwan. Irwan dicuri kembali nomor 8 membantu saudara Randy, dicuri kembali tetapi langgar dan langsung mengangkat kakinya terlalu tinggi. Kita lakukan saja umat pendek membantu dari Wisa Panen Radam Jurban utama tengah disumbul kembali terlalu bola berbutu kencang mapak dari ruang kursi mapak kena angin laut yang begitu keras sehingga terjadi tendangan sudut yang sebuah kalinya untuk kesebelasan Asando dari Papakan Cintok. Tendangan sudut saja yang akan dilakukan oleh saudara Fakro di sana sudah berburu Wildan, Dimas, Rama dan kawan-kawan untuk menyambut umpan dari saudara Fakro. Kedudukan masih 0-0, sudah dilakukan kembali ke tengah, disundul kembali, dengan bergetarnya penjaga gawang, menahan sekelip pundar ini, masih menimang sekelip pundar, disapu saudara tengah, masih untuk bola sendirian, kalau berkembali sama dia aku, masih teraguli. Dwi masih bola sendirian membantu dari saat tangan Drabuli masih belum mau takut beras berat mencari angkat dan beri pada Bali sehingga orang berkata Dimas masih nomor berkata kepada Rama baru Dimas kembali masih dulu masih bola sendirian dulu pada gimana berkata kata sana orang berkata menerang Rama orang semak datang lagi serang balik dari kesebelasan berada putar pada Aril sebentar lagi ke belakang kurang semak datang lagi serang balik dari kesebelasan masih bola sendirian berkata kata kata masih bola sendirian berkata langsung tengah. Tendangan dari samping yang sangat keras sekali bisa menembus gawang dari sebelah tengah kita sehingga terjadi lagi kedudukan berubah 1-0 dari kesebelasan Raga Putra tertinggal dari kesebelasan Asando dari Babakan Cilegon. Gol yang diciptakan oleh saudara Sukma. Hari ini Sukma sih patuan dengan mana? Ya, kembali masuk ke kedua sembilan, umpan melebar ke kedua tujuh. Sedang Irwan. Masih Irwan ke saudara sembilan di tengah dalam kali. Masuk kita, apa yang terjadi? Dilanggar saja saudara Aril sama pemain dari kesebelasan Asando sehingga terjadi tendangan bebas menurut kesebelasan Raga Putra ini yang akan dilakukan oleh saudara Erwin
yang dilakukan Jakarta Tengah disundul kembali dalam lini ke tengah mencuri lagi nomor 11 masih sebelah kemudian kurang cepat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Keluar. Bagaimanakah? Oh, ternyata dari luar. Luar kotak. Tendangan bebas saja sekitar 16 meter dari tiang gawang saudara Rizal. Handball atau pelanggaran. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh salah satu pemain dari Persebaya Tenaga Putra. Di sana sudah berburu 8 orang pakar beton dari kesebelasan Asando. Kosong gerakan kaki kiri. Siap siap. Mun aja kan ya. Apo malu. Open bear nak kiri. Jauh ke sana apa yang terjadi? Pembendu bakar ketan sudah dilakukan datang lagi serang balik dari kesebelasan. Kalau benda masuk ke asam rasa kemudian baru serang berawal baru baru masuk baru rasa baru sudah baru baru masuk baru awal yang terbaru. Lagi-lagi saudara Sukma, lagi-lagi hampir saja saudara Sukma mau menciptakan gol kembali, tetapi begitu ketatnya penjaga gawang datang lagi serang balik dari kesebelasan. Lagi putra kembali dicuri kembali masuk perebutan saudara Aru, lemparan kembali ke kesebelasan Asando. Dan kembali bola keluar kembali lemparan balik ke sebelah Satria Putra. Angin begitu cepatnya sudah dilakukan saja disimpul kembali ke tengah masuk ke tengah menggunakan 8 bulan sana kemudian ke atas melebar kembali di satu saja ke tengah bonus. Menyebar-menyebar sekali, terus kembali, dicuri kembali, melebar ke tengah, dicuri kembali, terus kembali, sekali, melebar kembali, dicuri kembali oleh Sukma. Datang lagi serangan balik dari kesebelasan Mas Sando dari sayap kiri, ada sayap kanan. Untuk tengah kembali, disana menunggu belakang saudara Adam, kembali lagi saudara Rama, kembali lagi ke belakang. Tiga Agung, Agung melebar kembali nomor 12, membantu secara Unus, masih Unus, kembali tengah disundul kembali, datang lagi dari belakang membantu, nomor 19, kurang cermat saudara Niman, masih Perwilban, masih mengetahui kepada sendiri yang mencari rekannya prioritas di satu saja bola di tengah datang lagi menurut saya baru dari Dimas masih Dimas selesai bola sendirian lagi-lagi dari Dimas Dimas sudah lagi ke belakang udah Unus. Apa yang terjadi? Pelanggaran atau hard gawang kameramen tidak jelas tertutup dengan kepala hitam. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan oleh kesebelasan Asando yang akan dilakukan oleh saudara Unus atau Dimas. Di sini kameranya tidak jelas, tertutup dengan kepala hitam. Sudah dilakukan saja ke tengah. Hampir saja. Sundulan dari salah satu pemain dari kesebelasan Asando. Menunggu dengan memejamkan mata menjadi tidak pancet dan tidak akurat. Ya untuk bola diamankan dulu, cantak dingin. Iya, pinter. Jaga gawang tidak hanya mengancam, bisa pusat jaga tengah.
disundul kembali si Berharun merebut. Harun masih merebutkan dengan nomor 14 Saudara Beri. Bola dibuang saja. Masih lagi untuk para penonton, pemilancarnya pertandingan atau turnamen Cup Pusaka yang ke-14, tolonglah, kalau ada kotak sumbangan, tolong sumbanglah seikhlasnya. Lamuran diri bang, memangnya wakil cukup menyumbang dengan 1.000, boleh, 2.000 boleh, 5.000 boleh, apa maning 10.000, bang nyumbang 10.000 tak dongak nong, waras sehat seumur hidup tak dongak nong, mantap umroh. Ya Pak Haji. Pak Jeli kan sebelahmu, terus nang baras umur hidup dan makan umroh. Padelatis. Ya sumbangan mau berputar, tolong bersiap-siap untuk para penonton. Pembilancarnya pertandingan turnamen Cup Pusaka yang ke-14. Kita kembali kepada reporter kita kepada Mbak Kur, silakan. Cepat. Dengan juga segini untuk kesebelasan Raga Putra. Juga dilakukan nomor 19 di sana ada Minan. Lembar ke dalam jadi untuk kesebelasan. Terutama tendangan bebas kembali untuk kesebelasan Asado. Dia ambil di sana dan nomor punggung kita sudah Sukma. Ini dilakukan pada saja ada Rama di sana. Balu ini Asado mencoba memasukkan lambung ke depan. Bola dikejar di sana nomor punggung 8 Sodun ke tengah. Namun apa yang terjadi saudara? Dapat ditangkap sebelum bola dengan mudah oleh penjaga gawang saudara Putu. Kembali ini bola diarahkan ke tengah lapangan dan terlalu jelas luar lapangan dan menjadi lemparan ke dalam dunia dari sebelah saat Asado dan dia lakukan oleh saudara Unus. Bukan lemparan ke dalam sudah dilakukan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Tendangan bebas kembali kini untuk kesebelasan Asado. Andi Anggur bertanggungmu seorang Pazrul Pazrul. Ini nomor punggung 7 mengambil tendangan bebas dari kesebelasan Asado sudah dilakukan namun bola dibiarkan saja keluar lapangan terjadi tendangan gawang bunyi untuk kesebelasan Raga Putra. Diambil di sana tendangan salah satu sudah dilakukan ke tengah lapangan nomor 19 di sana ada Minan. Masih Minan lebar ke sektor kiri. Bola dikejar di sana dicocok saja. Kembali gini nomor punggung 6 Jara Rama. Masih Rama mengotip-otip bola. Kembali pada Sukma. Nomor punggung 4 di sana ada Dimas melebar ke kanan. Kembali ke belakang di sana Sukma yang dituju. Masih Sukma. Kembali dari sektor kiri kanan kini Rama, masih Rama. Dari kesebelasan Asado kini mencoba mengasurkan kembali suatu ke tengah. Namun bola sudah keluar lapangan. Terjadi tendangan gawang kini untuk kesebelasan Raga Putra. Dilakukan kembali terjadi perputaran bola di tengah belakang yang sangat kembali.
nomor punggung Sir Fahrul. Pinggir petis saudara-saudara. Balik ini terjadi tendangan pojok-pojok kesebelasan Asado. Nanti ambil oleh nomor punggung 7 saudara Fahrul. Dan mengambil tendangan pojok saudara-saudara untuk kesebelasan Asado. Untuk pertandingan besok sore antara kesebelasan Arsenal baru Sepi Kulon akan berhadapan dengan kesebelasan Sebulan FC dari Palimanan. Ya, wasit yang memimpin pada sore hari ini saudara Bapak Afif memberikan dulu panjang tanda kotak pertama sudah selesai dengan kedudukan 1-0.